Okay guys, here we go. I welcome you to my channel. Sebelum itu, kamu harus subscribe and turn on the notification untuk menyatakan kamu ready. Okay? Are you ready? Nope. Okay, belum. Ani tunggu ya. 1, 2, 3. Okay, terima kasih udah subscribe. Lanjut guys, action, action. Baik, wahai saudaraku dimanapun kalian berada, di sini saya akan sedikit bercerita mengenai beberapa kontributor. Dan saya akan bertanya mengenai perjuangan mereka menjadi kontributor dan sudah berapa lama. Nah, mulai dari Kak Siapa? Lukman. Kak Lukman. Kak Lukman ini dari? Dari Matesi 1. Oh, dari Matesi 1. Sudah berapa lama Kak mengikuti kontributor? Oh, saya mengikuti kontributor sejak 9 bulan yang lalu, tepatnya bulan puasa. Oh, bulan puasa. Ya. Jadi, Mas Lukman ini telah mengikuti kontributor MTA TV sejak 9 bulan yang lalu. Dan apa yang menurut Anda berkesan di menjadi seorang kontributor? Ya, mungkin berkesannya ketika bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti Bupati, Camat pun juga berkesan. Itu seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Mungkin dari yang sebelahnya Kak Lukman ini ada Kak siapa? Mas Anton. Mas Anton? Iya. Oke, Mas Anton ini sudah mengikuti kontributor MTA TV sudah berapa lama? Baru masuk sih, masih sekitar 4 bulan. Oh, sekitar 4 bulan. Ya. Dan di sini berarti kemungkinan ini anggota-anggota baru, kontributor ya? Iya, bisa. Mungkin ada hal-hal yang berkesan setelah mengikuti kontributor dan apa yang Anda dapat mengikuti kontributor? Mengikuti kontributor ini juga butuh perjuangan. Tidak hanya sekitar meliput, tapi kita juga terjun ke lapangan. Seperti contoh, kita meliput tim SAR saat latihan, kita masuk hutan dengan kondisi jalan yang seperti itu. Kemungkinan kita juga waktu itu ada disuruh apa ke waduk juga waktu pelatihan air. Ya, itu saat water rescue. Water rescue. Itu saat di Klansar kemarin. Ya, di Klansar kemarin. Oke, okay, selanjutnya mungkin di sampingnya Kak Anton ada Kak siapa? Umar Fakhrudin. Oh, Umar Fakhrudin. Ya, Umar Fakhrudin ini, Kak Umar Fakhrudin sudah mengikuti kontributor sudah berapa lama? Ya, sama dengan Mas Lukman ya. Kebetulan di Karanganyar 1 ya. Oh, di Karanganyar 1. Bulan yang lalu. Berarti ini 10 hari. Satu angkatan. Satu angkatan ya, satu angkatan. Satu angkatan menjadi kontributor. Iya, betul. Kontributor MTA TV di bagian Karanganyar. Iya. Seperti itu ya. Ya. Jadi, apa hal yang paling berkesan untuk menjadi kontributor MTA TV? Yang berkesan bagi saya sendiri adalah dalam melakukan perliputan berita, kita diminta untuk ikhlas dalam menjalankan peliputan, karena kontributor itu relawan ya, relawan. Jadi kita harus merelakan waktu, tenaga dan diri kita untuk bisa meliput dengan ikhlas, tujuannya untuk lillahi ta'ala. Dan totalitas. Ya. Jadi kata-kata yang kita dapat kali ini dari para kontributor ialah meliput dengan ikhlas dan totalitas. Sekian, bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, mohon maaf seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang. Ini namanya gila. Oke.